6 rekomendasi anime romance terbaik versi IMDb. Rekomendasi anime romance terbaik berikut ini mengangkat kisah dari berbagai segi kehidupan, mulai dari kisah masa SMA hingga zaman peperangan. Para penggemar budaya Jepang tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah anime. Secara bahasa, anime berasal dari kata animation yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris animation yang berarti kumpulan gambar bergerak. Anime termasuk tontonan yang memiliki cukup banyak peminat. Cerita yang menarik didukung dengan teknologi animasi yang canggih membuat banyak orang merasa terhibur. Ada banyak genre anime yang membuat pilihan tontonan semakin lengkap. Salah satunya genre romance. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel kami lebih banyak dikenal orang. Berikut rekomendasi anime romance terbaik yang cocok dijadikan tontonan di kala senggang. Di posisi ke-6, Oiregeru Season 3. Rekomendasi anime romance terbaik selanjutnya yaitu Oiregeru Season 3. Anime ini bercerita tentang Higigaya Hachiman yang menjadikan sekolah sebagai rumah kedua sekaligus tempat untuk bersantai. Tanpa pernah diduga, tiba-tiba muncul guru yang memintanya untuk bergabung ke sebuah klub. Meskipun awalnya merasa kesal dengan perintah tersebut, namun ia tetap menuruti permintaan gurunya. Hachiman kemudian masuk ke klub relawan dan di sana ia bertemu dengan gadis cantik bernama Yukino Yukinoshita. Peran Yukino sangat besar dalam mengajak seorang Hachiman yang pemalas untuk aktif di klub. Selain romance, anime ini juga memiliki unsur komedi sehingga Anda akan merasa terhibur saat menyaksikannya. Di posisi ke-5, Horimiya. Anime romance ini bercerita tentang Hori Kyuko dan Miyamura Izumi yang menutupi sisi lain diri dari diri mereka ke halayak ramai. Hori merupakan perempuan populer dengan penampilan menarik. Namun, sebenarnya Hori sosok gadis polos yang memiliki pergaulan terbatas. Sedangkan Miyamura tampak seperti anak lelaki kutu buku dan pendiam. Namun, sebenarnya ia seorang anak nakal. Di posisi ke-4, Violet Evergarden. Anime mengusung genre drama fantasi dengan total 13 episode. Ini berhasil menyabet penghargaan Best Animation dalam Crunchyroll Anime Award 2019. Cerita karangan Kana Akatsuki ini mengarang setting setelah Perang Besar. Violet Evergarden, seorang tentara wanita muda mendapat pekerjaan di agen penulis dan melanjutkan tugas untuk membuat surat yang dapat menghubungkan orang. Anime ini banyak mengandung pesan moral berupa kehilangan, duka, dan pertumbuhan diri tak tanggung-tanggung. Violet Evergarden memperoleh rating hingga 8.4/10 dari IMDb. Di posisi ke-3, Toradora. Serial animasi karya Yuyuko Takemiya ini terpilih sebagai karya yang direkomendasikan oleh juri penghargaan Festival Seni Media Jepang ke-13 pada tahun 2019. Bukan cuma itu, mengutip MyAnimalistNet, Toradora juga diadaptasi menjadi permainan video untuk PlayStation Portable. Dirilis hanya di Jepang dan diterbitkan oleh Namco Bandai Games pada 2009. Anime dengan total 25 episode ini mengambil setting masa-masa SMA dan usaha pencarian jati diri. Dua tokoh sentral dalam cerita ini adalah Takasu Ryuji
dan Aisaka Taiga. Ryuji memiliki wajah tampan dan sorot mata kejam, sehingga banyak orang yang takut padanya. Namun tampangnya berkebalikan dengan sifatnya yang baik hati, sabar, suka kebersihan, dan gemar memasak. Sementara Taiga adalah seorang gadis bertubuh kecil, cantik, dan imut. Namun ia terkenal galak dan memiliki karakter yang kuat. Kedua karakter ini dipertemukan dalam kejadian aneh, dan sejak saat itu mereka semakin dekat dan mulai menjalin pertemanan. Toradora memperoleh rating sebesar 8,0 banding 10 dari IMDb. Di posisi kedua, Nana. Anime mengusung genre romcom, dan drama ini bercerita tentang Nana Osaki, seseorang wanita muda ambisius dan vokalis dari band punk. Ia menginginkan pengakuan dan ketenaran lebih dari apapun. Sementara itu, Nana Komatsu adalah seorang wanita muda yang cenderung gegabah. Nana Osaki dan Nana Komatsu dipertemukan di Tokyo ketika keduanya tengah mengejar impian masing-masing. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama meski dengan sifat yang jauh berbeda. Osaki dan Komatsu mulai menjalin persahabatan. Anime dengan total 47 episode karangan mangaka Aiyazawa ini sudah diadaptasi ke bentuk live action dengan menggandeng aktor-aktor berbakat seperti Mika Nakashima dan Ayo Miyazaki. Anime Nana memperoleh rating yang cukup besar di IMDb, yakni 8,5 banding 10. Dan di posisi yang pertama, Sugetsu wa Kimi no Uso. Sebagian dari penggemar anime dan lagu Jepang mungkin sudah tidak asing lagi dengan lagu yang beberapa waktu lalu populer di berbagai platform streaming musik, yakni Orange, yang dipopulerkan oleh 7. Lagu ini menjadi salah satu soundtrack dari anime Suigetsu wa Kimi no Uso, atau dalam judul bahasa Inggrisnya Your Love in April. Anime dengan total 23 episode dan sudah sukses meraih penghargaan dalam ajang Behind the Voice Actor Awards 2017. Ini sudah diadaptasi ke dalam live action yang disutradarai oleh Takeo Shinjo dan diperankan oleh sejumlah aktor kawakan Jepang seperti Kento Yamazaki, Suzu Hirose, Taishi Nakagawa, dan Anna Ishii. Secara garis besar, anime ini bercerita tentang seseorang pianis muda bernama Kousei Arima yang sudah tidak tertarik lagi dengan piano dan bahkan mulai menjauhinya semenjak kematian ibunya. Ia hanya menjalani hidup normal selayaknya anak SMA. Suatu ketika, ia bertemu dengan pemain biola bernama Koiri Miyazuno yang mengajaknya kembali untuk bermain musik. Berbagai cara dilakukan Kaori agar Kousei mau kembali bermusik. Tapi di sisi lain, Kaori juga harus berjuang melawan penyakitnya. Anime yang banyak mengusung lantunan musik klasik ini memperoleh rating sebesar 8,6 banding 10 dari IMDb. Itulah beberapa daftar anime romance versi IMDb. Apabila ada yang ingin request, klik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa lagi di video-video berikutnya. See you.